Nah, sekarang Nisa mau bermain Barbie kertasnya. Lihat ya teman-teman, lucu banget Barbie kertasnya. Ini dari yang zaman dulu nih. Tuh, lihat. Sampai yang zaman sekarang. Nah, sekarang macam-macam BP-nya tuh banyak banget, sampai sekarang yang ada bentuknya stiker, teman-teman. Jadi ditempelin bermainnya. BP apa? BP itu BP apa? Barbie paper. Nah, paper itu bahasa Inggris artinya kertas. Jadi Barbie kertas, teman-teman. Nah, kita ada di pasar. Ini khusus toko mainan anak-anak. Nah, mainan ini biasanya tuh buat dijual lagi ke pedagang-pedagang. Nah, dikasih mainan-mainan pedagang kecil. Nah, biasanya ini harganya jadi beli harganya lebih murah. Nah, harus tidak bisa satuan, teman-teman. Harus lebih banyak. Kenapa, nah? Yuk, kita lihat. Teman-teman. Nah, tadi kan BP biasa, sekarang yang setempel. Nah, sekarang Nisa mau bermain Barbie kertasnya. Lihat deh teman-teman, lucu banget Barbie kertasnya. Ini dari yang zaman dulu nih. Tuh, lihat. Sampai yang zaman sekarang. Nah, sekarang macam-macam BP-nya tuh banyak banget, sampai sekarang yang ada bentuknya stiker, teman-teman. Jadi ditempelin bermainnya. Kemarin beli di pasar harganya 5.000 isi 10, teman-teman. Tuh, macam-macamnya banyak ya. Ini ada isinya. Tuh, isinya nanti ada orangnya. Jadi itu sama aja yang kayak ini, guys. Ya, sama, cuma itu besar. Nah, ini ukuran yang kecilnya. Bajunya. Tadi teman-teman aku lihat baju kaos. Lihat, ini ada baju dan orangnya, teman-teman. Tuh, nanti gampang bisa dibuka. Bisa dibuka nih, ntar mama bantuin ya. Tuh, nanti tinggal bajunya ada banyak, bisa ganti-ganti Barbie-nya. Barbie-nya cuma kalau ada yang dua. Cukup aja ya. Iya, biasanya sudah cukup. Ukurannya sesuai sama bajunya. Orangnya ada dua, bajunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman. Jadi bisa ganti-ganti. Nih ya nih, 1, 2, 3. Copot satu-satu. Dicopot dulu satu-satu, teman-teman ya. Ya, harus pelan-pelan. Kita buka. Gampang, teman-teman, bukanya. Sekarang kita pakai pasangin bajunya dulu ya, teman-teman. Cara mainnya ini, teman-teman. Tuh. Halo. Ngapain? Ayo sekarang kita bermain yuk. Bermain apa lagi? Mau beli baju. Baju kamu mau jualan baju ya? Iya lah. Baju sepatu. Nah, aku mau beli yang biru. Harganya berapa? Mana? Yang ini. Iya, harganya 3.000. Sekarang kita mau yang yang ini, yang stiker.
dulu ya. Caranya ditempelin teman-teman ke sini. Ini juga seru banget mainnya. Sekarang lagi ngetren. Tuh, terus ininya ditempel-tempelin bajunya teman-teman. Tuh, bagus ya. Iya, harganya juga mahal. Ini satunya 3.000 teman-teman, masih termasuk murah ya. Stikernya gitu, jadi tempel. Teman-teman, ini Barbie paper yang zaman dulu banget nih. Ini Barbie paper ya tuh. Tuh lihat, ini Barbie paper yang zaman dulu. Nah ini harganya 3.000 isi 10. Teman-teman kemarin belinya banyak banget tuh. Isinya juga random. Isinya banyak. Ini yang Barbie zaman sekarang teman-teman, jadi berbentuk buku. Jadi ada nah ini satu buku ini, jadi berbentuknya seperti buku teman-teman. Tuh ini isinya ada beberapa lembar. Tuh. Ini ukurannya besar. Nah ini juga sama, nanti bajunya kita copotin ya. Copotin ya teman-teman, ini copotinnya gampang. Teman-teman, ini yang Barbie yang kertas yang ini lucu, dia bisa berdiri tuh. Ini ada ininya, kalau kalian nggak pakai ini nggak bakal bisa berdiri. Ya, jadi tuh nanti ini bisa berdiri. Tuh. Ini bajunya juga sama, bisa ganti-ganti. Iya nih guys, lihat. Lucu banget ya. Nah ini yang Barbie papernya nih. Ini yang tuh pas dulu banget udah ada nih. Nah ini kemarin belinya kan ya 10.000 isi 3.000 isi 10, jadi isinya artinya 300 ya kalau di grosir. Nah ini mainnya sama aja teman-teman, ada Barbie-nya, tuh ada baju-bajunya. Lihat gambarnya juga macam-macam teman-teman. Ini udah juga ada yang baru, ada yang Sofia. Jumpa di video Nisa selanjutnya.